Ini ya, hampir semua itu terserap. Bukan berarti kalau misalnya seperti BKPP, BKD ya, itu 60,2%. Itu bukan berarti tidak bisa melaksanakan. Salah satu contoh kita menganggarkan alokasi CPNS. Kan tidak ada CPNS itu di daerah, CPNS kan pusat, berarti anggaran itu balik. Berarti itu. Ditambahkan Bupati Haryanto, jika terdapat organisasi perangkat daerah yang serapannya tidak mendekati 100%, hal itu lebih disebabkan karena tidak semua program kegiatan dapat dilelang. Terkait dengan program prioritas yang tidak dapat dilaksanakan pada anggaran tahun sebelumnya, tetap dianggarkan di tahun berikutnya. Tim Liputan, Cahaya TV.